komen. Bersama the one and only Dude and Dos. Dude and Dude. Dude and Dude. Asik. Ya, tenang. Daripada lemas-lemas puasa nih. Ada yang cakep nih. Ah ini. Nah, hadirkan dong. Selamat. Tapi udah punya pacar sih. Hah? Udah punya pacar. Punya pacar? Tau dari mana pak? Ya kamu lagi ngomong sama dia. Wah diketawain. Coba kita konfirmasi langsung. Dengan si cantik yang satu ini, apakah dia pacarnya Mas Darto? Yes. Shahira Anjani. What? Katanya pacar tapi salamannya gitu ya, gak asik. Ini ya? Bebek aku nih. Motor bebek. Bebek. Shahira cakep banget ini. Eh sekarang Shahira juga nyanyi loh guys. Oh gitu. Beauty and the Beast ya? Lah kan di film kamu nyanyi. Oh iya. Iya benar. Iya benar. Bagus banget. Kok? Jangan gitu, masa aku harus nyanyi sih? Girl as old as time. Old as it can be. Alex Bradley. Gimana suaraku? Bagus ya? Bagus ya? Gak nyangka bisa nyanyi ya? Iya, aku juga gak nyangka. Emang ini bakat yang aku baru ketahui setelah aku besar? Tapi kita akan ngobrolin soal musik dengan Shahira ya? Oke okay, dong. Dan juga soal video klip. Kamu punya video klip gak? Enggak, belum ada. Yang itu yang di film enggak? Oh itu bukan video klip. Kayak cuma... mungkin ada penonton yang belum tahu Nona, Shahira di share dong itu film nyanyi apa? Di film apa? Jadi film judul filmnya Remember the Flavor. Oh. Gitu. Aku disitu jadi Melody, jadi ceritanya Melody ini suka nyanyi. Nyanyi dong ya? Gak usah deh. Masa gak nyanyi? Duet sama Pak Darto. Iya. Nanti nyanyi Beauty and the Beast ya berdua. Udah ya. dia aja. Takutnya kalau bisa duet sama saya kan dia minder, penyanyi baru soalnya. Tapi ide video klip itu kan beragam ya dan menggambarkan cerita dan visual yang keren gitu. Ini contoh kayak video klip berikut ini. Wah ini yang di pesawat. Oke okay, go upside down and inside out. Apa namanya gravitasi? Lepas. Wih, Benar. Kayaknya sih bener sih, Pak. Keren. Mantek oke tuh. Gak mungkin sih kayaknya. Mantek oke beneran. Oh iya? Oke gue selalu gitu, video klipnya. Betul. Dia selalu video klipnya tuh gak ada edit. Jadi satu kesinambungan. Berkesinambungan. Editnya paling di warna. Soalnya... Ya daripada ngedit di warnet. Iya, berat komputernya. Banyak virus di warna. Gitu. Nah tapi apa jadinya video klip tanpa musik? Jadinya cuma video. Waduh. Klimaks banget tuh segmen barusan. Kita ini lihat adalah segmen apa jadinya tanpa musik. Coba kita lihat video klip Oke Go yang tadi. Tanpa musik ya? Tanpa musik. Upside down and inside out and you can feel it. Don't stop, can't stop until you feel it. Gone down. I wish I had said the things you thought that I had said. Wow. Itu dia. Selama proses pembuatannya tanpa musik ternyata. Itu tadi gak ada musiknya kan? Bukan, itu bisa dibuat ulang tapi musiknya dihilangin. Enggak, itu pas lagi ngebuat itu pak. Hah?
Hah? Serius? Itu editan orang. Editan orang dong. Gak ketipu dia. Waduh. Buang-buang waktu gua aja lu. Selanjutnya. Apa sih? Ada lagu Bruno Mars. Kamu suka Bruno Mars gak? Suka-suka. Suka? Lagu yang mana suka? Banyak dia lagunya. Kalau aku sukanya yang Versace on the Floor. Iya. Baiklah kalau begitu. Ini ada Bruno Mars yang 24K. Coba kita lihat nih. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up! Please only, come on! Girl, what you trying to do? Sick of pills for the hustlers! Gangsters! Bad bitches and your ugly ass friends! Wow. Kayak kerusuhan apa gitu. Nah, enak ya. Iya. Lucu ya? Lucu gak? Enggak sih, mungkin karena ada dance-nya jadi kayak ya udahlah biasa aja gitu ya. Oh iya, iya. Sih? Betul. Enggak ya? Lucuan kamu sih. Bener. Cepetnya dia masuknya ya. Set gitu. Sampai pengalaman. Pengalaman kakak. Oh, iya. Tapi horoskop apa memang sih? Masuk lagi dan. Horoskop apa memang? Taurus. Oh Taurus, cocok sama Scorpio dong. Scorpio sih. Angin sama api pak, bagus. Jadi apinya makin besar, anginnya juga disupport. Membakar gitu ya. Taurus sama Scorpio pak. Scorpio siapa? Dia. Oh Scorpio. Aku gak bisa diginiin nih, aku gak bisa nih. Bisa gak ke kanak-kanak? Aduh, anaknya udah 3 kelakuannya gitu. Selanjutnya, ada Psy dengan lagu aslinya yang punya viewers 2 miliar lebih. Uf. Gangnam Style tahu kan? Tahu itu. Ini dia, tanpa musik. Jarah banget sih. Nah ini dia ya. Opang Gangnam Style. Wah, bete banget. Gangnam Style. Kayak orang ngegok gimana gitu. Iya, kayak dia ancol. Kopi han jane yoyul anem. Ini anak ini keselin dan juga gitu ya. Banjon innen yeoja. Nana sana e, najen nomakum dasaro. Gitu. Lucu gak? Lucu. Lucu. Selain itu ada Raisa dan Isyana dengan lagu terbaru Anganku Anganmu. Kita lihat. Jangan berbeda apa yang kurasakan. Wadaw! Jangan suka berasa memahami. Tapi ini benar suara dia? Enggak lah. Enggak kan? Diedit kan? Hilang kata perdebatan. Jadi jelek banget sumpah. Gala-gala ya. Jelek banget ya Allah. Ini gak pantas ya namanya musik. Ada lagi. Tahu Drake, kamu suka Drake gak? Aku sebenarnya gak tahu lagunya yang mana sih Drake tuh. Itu ya. Drake, tiri hujan di atas genteng. Kita liatin dia, Drake. Payphone. Oh, oke. Late night when you need my love. Jelek banget sumpah. Suaranya getar-getar gitu lagi. Late night when you need my love. Ain't no when the hot blue. You used to call me on my cell phone. Call me on my cell phone. Kurang-kurangin say. Waduh. Lucu banget lagi. Cantik ya pak? Cantik. Cepet loh ya, bener loh. Ada niatan nih pak. Oke, baiklah.
Eh guys, kita punya kompetisi spesial Ramadan loh. Wow. Caranya gampang. Ya. Silakan Mas Darto. Oke. Komen lo ambil habis lo oper lagi. The comment lagu Ramadan, jadi bikin video cover lagu dengan lirik sekreatif mungkin, temanya dari lagunya Rizky Febian. Jadi misalnya kesempurnaan cinta, penantian berharga, cukup tahu gitu ya. Cukup tahu. Itu dia. Upload videonya ke Instagram dengan maksimal durasinya 1 jam. Dan mention ke 1 menit aja ya. Dan mention ke @thecommentnet_. Yes. Hadiah total 10 juta rupiah pakai hashtag The Comment Lagu Ramadan. Supaya gampang dicari. Oke, kita akan bermain game sama Nona Sahira di segmen selanjutnya. The Comment.